Yang dicari pangeran, bukan pangeran. Kalau pangeran tuh air. Pangeran, itu pangeran. Kamu kok ngomongnya pangeran, pasti papa kamu irigasi ya? Eh, masih mending papa aku irigasi daripada papa kamu iri banget sama orang. Ini ngapain nih? Gak berarti gue berdiri duduk di sini. Sono. Ran. Oke pemirsa. Oke. Eh penonton. Apa kabar? Lihat bagaimana fans gue lihat. Bercandanya pak-pok-pak-pok. Pak-pok-pak-pok. Coba. Eh penonton. CLBK itu bercandanya pak-pok-pak-pok. Enak ya, kalau ngelihat adik kakak rukun. Harmonis. Gua tuh seneng banget kalau ngeliat keluarga, adik kakak tuh harmonis. Bener. Biasanya kan pada berantem, kalian tuh rukun banget. Mau tanya dong. Kalau gua denger-denger lu adiknya Ruben ya, bener ya? Kandang, ayah kandung. Ada adik kandang. Adik di mana ada kandung, dia bilang adik kandang. Oke, sekarang kita keluarin. Mama kamu tukang urut ya? Kok tahu? Ini banyak kunyit. Bentar. Mama kamu tukang urut ya? Ini ya. Emang tukang urut kunyit. Vega nggak boleh nyalain. Kenapa Ruben bilang kayak gitu? Karena kan emaknya emang pas ngurut pakai kunyit. Ruben mah pakai kunyit. Pakai kunyit, kunyit pakai minyak. Lagi ngomongin gue ya. Sorry. Kita lagi nggak ngomongin lo. Kita lagi ngomongin isi otak lo yang dikit. Kenapa kok? Gimana emang? Apa? Emang dia kenapa? Kalau begini nih, kalau bagusnya begini. Mak kamu tukang jamu ya? Kok tahu? Iya, itu kunyitnya di situ. Kamu sejodoh deh aku sama kamu. Kok tahu? Ini sama aku sama. Mak kamu tukang pijit ya? Kok tahu? Nih kunyitnya di sini, kerokannya di situ. Wendy kurang ajar, lu pikir bapak gua itu? Koin gobangan. Lah emang iya. Masa koin gobangan? Ya, tadi bermanfaat. Ini bukan koin gobangan. Apa? Bangle. Yang digantung. Ikan hiu, ikan cucut. Lanjut. Cerita kali ini adalah cinta bertepuk sebelah candi. Wah. Biru jadi nanti peran. Jadi peran lu nanti gua minta, ini bagus banget. Oh, oke banget deh. Cinta bertepuk sebelah candi. Okay. Lu berperan jadi sebelah doang, ngerti gak? Oke. Sebelahnya sebelah mana? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Ntar gue liat angle lu mana yang bagus. Gak ada yang bagus, Ruben. Ih, suaranya bisa begitu. Oke. Seorang kesatria bernama Kesatria Bon. Banyak nama. Nah, ini kan? Oke, fokus. Hey. Seorang kesatria bernama Bondo Opo jatuh cinta kepada seorang putri bernama Loro Jogging. Namun karena Loro Jogging tidak suka kepada kesatria itu, Loro Jogging lalu menolak lamaran kesatria Bondo Opo yang secara halus dengan meminta dibuatkan candi. Kita bagikan peran. Yang pertama, pangeran pasti aneh nih. Yeah.
yang dicari pangeran, bukan pangeran. Kalau pangeran tuh air. Pangeran, itu pangeran. Kamu kok ngomongnya pangeran, pasti papa kamu irigasi ya? Masih mending papa aku irigasi daripada papa kamu iri banget sama orang. Berdosa. Oke, dengarkan perannya baik-baik. Dari tadi udah dengerin, Pak. Sekarang ini sorry, kita baca. Mohon maaf deh, lu ngomong aja, yuk kita berangkat yuk, enggak enak. Kalian lagi naik perahu ya? Iya. Maaf, aku sama Vega gak bisa nyusul. Ah, ya udah kalau gitu aku terjun. Ya udah. Oke. Jadi apa? Nah, ini sekarang kita mau tes induk menjadi pemeran utama terlebih dahulu. Ya. Ini ada pemeran utama Ratu Loro Jogging. Ratu Loro Jogging, coba yang cewek-cewek berdiri. Of course. Kalau cewek gini, rambut gini, gini aja, nggak gini. Lu lagi megangin rambut apa otak lu pada jatuh? Buang putih. Udah, gue udah dapet perannya. Gue pastinya dong kalau jadi putri. Ratu Loro Jogging. Gue. Kenapa? Rambut lu. Ratu Loro Jogging. Titi Kama. Apa? Vega. Vega akan berperan sebagai... Ini tas siapa? Gue juga gak tau. Oh punya kamu. Tutup. Ayo lanjut. Ini ada, saya ada dua peran ya. Ada dua peran. Coba Vega sama Cika berdiri. Ya. Ini saya mau jadi peran. Enggak. Jangan gitu loh. Coba berdiri berdua. Ini kalau jadi pasangan sempurna. Kenapa? Angka 10, 1-0. Lanjut. Duduk dulu. Saya mau tes dulu, Vega. Berkatnya diri. Enggak. Ini ngapain? Duduk. Di sini. Lah, katanya duduk. Enggak, tadi gue lagi bilang satu-satu mau tes. Aduh, copot. Tes apa? Musik. Dia jadi loro joget. Bagus. Cika, siapa tahu Cika jadi jogetnya jago. Jadi setiap munculan lo harus joget. Oh joget. Coba Cika. Mau Cika joget. Kasih musik yang berbeda, kasih musik yang berbeda. Pantesan diselingkuhin ya. Ini pantesan diselingkuhin ya. Yeay, udahlah kan masa lalu lo, Ben. Ini bukan ya, dia baru putus kemarin. Oh. Oke, Cika berperan sebagai Loro Jogging. Oke. Jadi lo setiap muncul Jogging. Oke, Cika jauh-jauh. Duduk. Ini Loro, tadi dia namain Loro siapa ya? Jogging. Bukan. Dia Loro apa? Tadi dia Loro Jogging. Loro Teluh. Lihat Jogging. Jogging sama Jogging. Loro Jogging, Loro Jogging, Loro Joget. Oh iya. Oke. Okay. Masa gitu aja gak ngerti. Eko Patrio. Laki. Iya kan. Lihat, dari gayanya keren banget. Pemilik PH, ya. Pemilik warung komando, gayanya keren banget, pangeran. Lihatnya ada di istana, Eko Patria berperan sebagai Tukimin. Siapa yang
Bopak, salah satu di antara mereka ada yang terpilih menjadi kesatria Bondowo. Dan salah satu... Dan Wendy berperan sebagai... Wendy berperan sebagai kesatria Bondowo. Bapak, ini peran lu bagus banget. Gua minta ini sebagai sutradara, gua minta lu mainin karakter itu maksimal. Wah, gila. Gua aktor. Oke. Gua aktor. Dan lu berperan sebagai apa? Sapulidik. Bapak berperan sebagai jin hitam.